お見事でございました。天帝になり代わり礼を言わせてもらう。お主らも知る通り、こたびの騒ぎは横島な願いと些細な行き違いから生じたものじゃ。じゃが雷動する思いと力はいかなる苦境をも打ち砕く。それをお主らはわしらに示してくれた。ああ、願わくは人界も仙界もそのようにあり続けたいものだ。さあ、あなたたちと世界とをあるべきところへ返しましょう。それが天帝、そして私たちからのお礼です。紡いでください。あるべき時、あるべき空の下で。しない座教ではあったな。...147 jam bagi saya untuk menyelesaikan game ini hingga mendapatkan true ending atau akhir yang sebenarnya. Cerita yang mengharukan, panorama yang indah dengan langit biru yang cerah, Kuan Sao-Sao yang mengantuk. Dan game ini pun berakhir dengan mendapatkan salah satu karakter rubah yang aduhai. Anyway, game ini masih terbilang enak banget untuk dimainkan. Tentunya untuk siapapun pencinta game bergenre hack and slash bertemakan musou, dari dulu sampai sekarang tetap dengan ciri khasnya, yakni game for having fun. Jadi masih membawa ciri khas game klasiknya. Grafisnya tetap enak walaupun sudah ketinggalan, dan yang terpenting, dia butuh spesifikasi perangkat mahal untuk memainkan game ini dengan setting rata kanan. Dan game ini tetap asik ya. Buktinya saya nggak pernah mengeluh. Cuman satu aja nih, yaitu bug grafis yang terdapat pada layar dengan refresh rate tinggi. Jadi untuk main game ini, wajib turunin refresh rate-nya ke 60Hz. Lain itu nggak ada lagi. Semuanya aman.
147 jam bermain itu bukanlah sedikit. Dengan waktu sebanyak itu, saya bisa membuat semua pasukan samurai dari 1 sampai 3 ke level max. Sedangkan untuk pasukan dinasti dan order hanya ada beberapa char saja. Itu pun bukan hasil bermain murni, melainkan menggunakan bantuan tools. Tapi jujur, dengan banyaknya karakter yang tersedia di game ini, kalian mungkin akan butuh setahun untuk mendapatkan semua karakter dengan level max. Apalagi saya hanya memainkannya sendiri dan hanya kenal beberapa karakter saja. Jadi saya tidak punya waktu banyak untuk mencoba semua karakter satu persatu. Memang sudah tepat sih kalau game ini diinstal di warnet ataupun rental PS biar bisa dimainin banyak orang dengan berbeda karakter favorit mereka. Game ini punya storyline yang menarik, tapi masih kurang dari segi penyajiannya, prolog yang kadang monoton dan kaku, masih terlalu banyak teks, di mana banyak orang di zaman ini tidak suka membaca. Tapi di beberapa bagian tertentu disajikan dalam bentuk movie. Kenapa nggak dibuatin dalam bentuk movie sekalian biar enak untuk memahami storynya? Saya pikir untuk penyajian storynya masih tetap sama dari serial 1 sampai 2. Belum ada perubahan yang signifikan dari seri ketiga ini. Semoga di Warriors Orochi 4 ini sudah berubah. Untuk mechanical game ini masih tetap sama, masih mengikuti setiap perkembangan dari versi game yang digabungkan. Karena membawa tema dinasti Warriors 7, maka semua pasukan dinasti menggunakan mechanical pada dinasti Warriors 7 juga. Begitupun untuk Samurai Warriors 1, 2, sampai 3. Dan ada penambahan juga dari karakter Ninja Gaiden dan beberapa game yang saya sendiri tidak tahu. Makanya saya nggak akan memberikan tanggapan terlalu jauh di bagian ini. Intinya dari segi mechanical saya suka. Gak perlu ribet harus belajar banyak moveset, mengamati dan mempelajari pergerakan enemy seperti kebanyakan game-game slash and hack kekinian yang cenderung bikin kita susah. Mau pemain baru ataupun sepuh, kalian gak akan menemukan masalah dalam mechanical, dan intinya tinggal hajar aja, oke? Bagusnya di versi Orochi 3 ini menyediakan fitur special item dan weapon. Jadi tidak sama seperti versi pendahulunya. Hal yang menarik di sini adalah kita bisa menyelesaikan misi khusus untuk membuka item spesial ataupun senjata spesial pada masing-masing karakter seperti Mystic Weapon. Dan ini cukup seru sih. Sebagai pemain sepuh saya jelas merindukan hal ini. Dimana ada rahasia-rahasiaan segala ya yang harus dibuka, dan itu cukup seru dan menantang. Semoga pada versi selanjutnya, mau dia Dynasty Warrior ataupun Samurai Warriors, ini masih tetap ada ya, atau kebiasaan ini masih tetap ada. Harusnya Koei Tecmo menjaga fitur yang sudah ada ini dan gak perlu diutak-atik atau dihilangkan atau malah dijadiin DLC segala, biar fansmu gak pada kabur lagi tuh ya. Soalnya rata-rata fans game-game buatanmu bukanlah pemain-pemain baru. Mereka kebanyakan berasal dari pemain yang sudah ikut dari versi-versi sebelumnya. Makanya saat kalian berinovasi, jangan buat yang aneh-aneh. Fokus saja pada pengembangan grafis, sudut pandang, dan penyajian story-nya. Satu lagi, tambahin fitur online untuk menyelesaikan story-nya dengan banyak player lain. Saya bisa jamin penggemarmu gak akan kabur dan malah semakin banyak. Untuk gameplay, saya pribadi game ini belum sepenuhnya tuntas, karena saya harus membuka karakter paling terakhir yang hanya bisa dibuka dengan menyelesaikan mode Gauntlet. Saya juga masih punya PR yang banyak di game ini, di mana saya harus membuat sejumlah konten walkthrough, Mystic Weapon setiap karakter. Tapi saya pikir saya hanya akan membuat beberapa karakter terkenal dan familiar saja nih. Mungkin dalam beberapa waktu saya akan tetap stay tune di game ini. Jadi buat kalian yang ingin tanya segala macam soal Warriors Orochi 3 ini, jangan sungkan untuk memberikan request di channel ini. Jika saya nggak mampu memberikan tanggapan, di sini ada beberapa teman yang bisa diandalkan kok informasinya. Tapi saya nggak akan lama di sini ya, karena saya harus move on untuk game berikutnya. Mungkin segitu tanggapan saya tentang Warriors Orochi 3 ini. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune. See you on the next update, guys, and bye-bye.